berakhirnya penyelenggaraan Asian Games ke-18 tahun 2018, personil jajaran Polda Metro Jaya bersama-sama dengan personil jajaran Kodam Jaya menggelar apel konsolidasi dalam rangka pemberakhiran pengamanan Asian Games 2018. Apel konsolidasi ini dilaksanakan di lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, dengan dipimpin secara langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat yang mewakili Kapolda, dan Kasdam Jaya Brigjen TNI Suharyanto yang juga mewakili Pangdam Jaya. Pada kesempatan ini, keduanya mengapresiasi seluruh jajaran TNI Polri yang berhasil mengamankan jalannya perhelatan Asian Games 2018. Bahkan atas keberhasilan ini, Indonesia mendapatkan pujian dari beberapa negara. Wakapolda mengatakan bahwa dengan adanya apel ini menandakan bahwa TNI Polri telah berhasil mengamankan acara 4 tahunan pesta olahraga negara-negara di Asia tersebut. Brigjen Pol Wahyu juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu mengamankan Asian Games 2018. Polda Metro Jaya beserta unsur TNI mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan partisipasi seluruh unsur kepada pelaksanaan pengamanan ini, sehingga pengamanan ini dapat tercapai hasil yang sangat baik, sehingga mendapatkan berbagai banyak pujian. Sementara itu, Kasdam Jaya Brigjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa suksesnya pengamanan ini merupakan wujud nyata bentuk kesulitan antara TNI dan Polri. Khususnya antara TNI dan Polri, maka tugas itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah-tamah. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.